Pelaksanaan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 di Aceh akan tetap berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar terhindar dari paparan COVID-19. Oleh karena itu, berbagai upaya dan persiapan dibahas agar perayaan tersebut berlangsung dengan lancar dan aman dari virus corona. Hal tersebut dikemukakan dalam rapat persiapan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh pada Senin 9 Agustus 2021. Dalam pertemuan itu, Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Sekretaris Daerah Aceh Bidang Administrasi Umum Iskandar Api mengatakan peringatan HUT RI ke-76 tahun 2021 akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, sama halnya dengan kondisi tahun sebelumnya. Sementara itu, Kepala Birohumas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto menyampaikan bahwa dasar peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2021 yang akan digelar di tengah pandemi tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B462/M/S/TU/0004/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 terkait partisipasi menyemarakkan peringatan HUT RI ke-76 tahun 2021. Menyikapi hal itu, Gubernur Aceh turut mengeluarkan surat edaran tentang penyelenggaraan peringatan Hari Kemerdekaan RI juga diperkuat melalui Surat Gubernur Aceh nomor 0031/11608 tanggal 29 Juni 2021. Sama halnya dengan tahun lalu, upacara Hari Kemerdekaan RI di Aceh akan digelar di halaman kantor Gubernur Aceh. Ia menegaskan, pelaksanaan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang mengusung tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh tetap berlangsung hikmat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.